Okay geng, assalamualaikum, welcome back to my channel, Saiful Muhammad channel. Okay, hari ni saya nak tunjuk apa ni, satu ilmu lagi. Satu ilmu ikat mozet. Ikat mozet, cara cepat, cara mudah, cara paling senang lah. Ni hak buat yau memang orang pro ni. Orang lama, orang panggil. Okay, jom kita check. Okay geng, ni seming yang guna eh. Ni yang guna seming, tak perlu ke pasir. Hanya seming sahaja. Jadi pasir tidak memerlukan lah. Buat dia. Ni hadiah baca je. Hadiah baca dah ni. Okay geng, ni geng. Dia letak gitu lah geng. Lain ni orang besok, orang besok ni geng, ha. Kayu ya tak bawa tu untuk kita nak tahu level dia straight gitu kan. Mudah tengok kan. Satu mozek ni tak sampai seminit ni. Bunyi pasir. Tak sampai pun seminit. Okey ni geng, tengok ni geng. Seminggu dah. Patut dia rata ke balik. Dia rata di mode eh. Rata. Seming belakang dia tu buat bagi rata. Dia menggunakan lidi ya kan? Lidi yang untuk sama. Orang lama ni, orang lama. Tayar belakang. Atas lagi. Mozek ni janji orang dia sama. Okey. Janji orang pun sama.
grinder pun jadi eh. Boleh. Janji potong ya. Okey, baik. Mata tu dia taruh seming ke? Oh, dia taruh seming pasalnya dia cepat kering. Untuk mempercepatkan proses kering ni. Gini. Kita ni dah agak tak reti masa mozek ni. Nak suruh buat wiring benda lain boleh lah. Mozek kita fail dah lah. Gini ni dia. Ha, sama kaya ni. Orang dia sama lah. Wah, hati macam. Ni yang siapa sini ya? Ya, sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Ha, sini, siapa sini ya? Ha. Dia naik lima kaki. Okey geng ni. Dia ikat balik geng. Sekali lagi saya tunjuk cara dia ikat geng. Bila dia ikat bawah ni kan, ikat sebelah sini kan, ikat sebelah sini dia bukan tengah naik, dia ikat dulu sebelah sana, dia nak bagi sama lah. Tu ya, Hanif ni dia nak bagi sama dengan tepi ni. Dia tak ada belok sebelah gitu. Geng. Nah cepat geng. Jadi kalau nak pasang mazek boleh guna cara ni . Cara ni saya nampak mudah kan. Kayu tu pula tu yang buat untuk nak samakan ni. Kena ukur molek kayu tu. Pakai steri molek. Okey geng. Selepas dia pasang mazek, dia letak semi putih kan. Dia letak semi putih di tempat orang kan. Tempat orang dia tu geng. Gini patut nampak lawa apo. Bacuh seming gitu ke? Tak ada letak pasir ke? Tak ada pasir ni. Okey. Nanti basuh dengan air balik ni? Iya, bersih lagi. Lepas tu tak tubik kau seming tu? Tak tubik? Okay. Jadi kena buat semua gitu lah. Okay, baik. Okay geng, jadi ni lah result dia geng. Smart. Dia ikut orang betul lah. Dia ikut orang betul. Tak ada belok. Ramai lah. Ni saya suruh dia besar ke lubang. Pasalnya saya nak letak cover. Lepas tu kalau macam benda ni dia cepat loose benda ni. Bila dia cepat loose, jadi saya nak ni lah. Kalau bila dia loose nanti, saya boleh backy lah benda ni. Boleh buai ni. Ketuk-ketuk seming ni boleh buai. Lepas tu boleh tukar yang baru. Lepas tu boleh pasang cover balik. Sebab sini saya nak letak cover.
Ni kan. Oh. Atas ni jap lagi dia akan ni lah. Tukar ke seming balik. Tukar ke seming semua sekeliling lah. Ha, sekeliling ni tukar ke seming. Semua. Okey, beres. Okey, geng. Beres, geng. Ha, jadi gitulah, geng. Cara-cara pasal mozek. Ha, saya tak terigut tapi saya ambil. Saya tengok dia pasal mozek tadi. Cepat atau mudah? Memang mudah lah dengan cara dia pasal tu. Okey, beres, geng. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, share dan komen. Itu jangan lupa tekan butang loceng. Okey, baiklah, geng. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.